Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap wanita berinisial ST, seorang selebgram yang berprofesi sebagai pegawai di salah satu supermarket di Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap usai mempromosikan judi online di media sosial. Pelaku berinisial ST, warga Kota Bogor, tertunduk malu usai digiring ke Mako Polresta Bogor Kota. Pelaku yang bekerja sebagai pegawai supermarket ini mempromosikan judi online melalui media sosialnya yang memiliki 59.000 followers. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Pelaku diringkus berikut dengan barang bukti berupa telepon genggam milik pelaku, 18 lembar bukti postingan iklan judi online, serta 1 lembar bukti penerimaan uang dari rekening BCA. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2024 dengan ancaman 10 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari Satreskrim Polresta Bogor Kota ini mengamankan seorang selebgram inisial S yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terkait dengan perjudian. Bahwa si tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambassador terkait dengan situs judi online kerang slot online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.